Calon pengantin wanita Erna Gudono sedang melambaikan tangan. Jarang-jarang nih pemandangan seperti ini. Iya. Dan budaya memang menjadi salah satu yang ditekankan oleh Presiden Jokowi, baik pada saat menyambut tamu negara sampai dibawa ke ranah keluarga begitu pada saat menyelenggarakan pernikahan untuk anaknya, juga sebisa mungkin elemen budaya ini bisa ditampilkan begitu ya. Terlihat Mbak Erina menggunakan paes ageng. Paes ageng sudah terkonfirmasi ya. Iya. Menggunakan paes ageng. Paes ageng yang dimodifikasi dengan pakainya kebaya, bukan dodotan ya. Iya. Paes ageng modifikasi saking roto temanten. Hanenggih Erina Sofia Gudono. Kreto endah rinenggo sekar-sekar hamonco warno, tinarik kudo kalih hawarni seto, perbido samadi malati hening. Minongko dados kegambaran kesanging bebrayan ingkang doyo dinayan hanut dateng kewajibanipun sowang-sowang. Salam namaste disampaikan oleh Mbak Erina untuk Mas Kaisang, dan selanjutnya dibimbing untuk menuju tempat duduk menghadap ke arah kiblat. Bapak Hendra Prasojo disilahkan untuk melepas keris yang dikenakan oleh Mas Kaisang Pangarep sesaat sebelum duduk bersama. Sebagai tanda bahwa calon mempelai putra telah siap untuk melangsungkan upacara akad nikah sesuai dengan syariat agama, etika dan tata krama dalam budaya Jawa. Kedua mempelai disilakan duduk.